Hai guys, ini kita belanja dari Lazada. Nah, aku belanja panci listrik dari Lazada. Aku order tanggal 9 Mei. Aku terima tanggal 12 Mei. Oke guys, kita bakalan lihat gimana barangnya. Oke guys, ini masih tersegel. Semuanya masih tersegel dengan rapi. Aku bakalan buka. Untuk packingan menurut aku lumayan rapi ya, karena di sini udah dilapisin juga dengan karton. Walaupun gak sampai sini juga, cuman sampai di sini doang, tapi udah lumayan lah. Cuman untuk kartonnya ini kurang bagus ya. Kartonnya itu udah sobek juga. Ini udah sobek dari sananya. Sepertinya ya, soalnya nggak mungkin dia itu sobek dari pengantaran. Pasti dari sananya dulu. Sepertinya sih seperti itu. Nah ini guys, ini barangnya. Nah ini electric pot chicken expert skin quality life healthy fashion, dan ini ukuran 22 cm. Ini electric pot, spesifikasinya, terus wattnya juga tertera di sini. Dan di dalam kotak itu nggak ada buku panduan ya, kosong, nggak ada apa-apa. Oke, kita bakalan review barangnya langsung. Jadi ini untuk pengukusan. Ini pengukusannya lumayan besar, besar lah ya. Untuk harga di bawah 200.000, ini menurut aku udah bagus banget ya. Terus ini kaca, tapi kacanya ini sepertinya ini bukan kaca apa, nggak mudah pecah ya sepertinya. Dan ini tempat masaknya.
lumayan ya, lumayan besar juga. Dan ini tempat colokannya, colokan listriknya. Nah, di sini tombol on off-nya. Jadi ketika kita mau mengukus itu seperti ini. Jadi seperti ini ya guys, untuk pengukusan atau apapun yang kita masak dengan mengukus. Tapi kalau kita nggak mengukus, dan ini juga bisa digunakan untuk masak nasi. Nah ini seperti ini. Jadi langsung aja seperti ini. Ini untuk ruang udaranya ya. Jadi langsung tinggal colokin. Nah, aku bakalan ngetes apakah ini berfungsi atau enggak. Jadi aku bakal masukin ke aliran listrik dulu. Aku bakalan tes menyala atau enggaknya. Oke guys, aku bakalan coba colokin dulu. Jadi ini kabelnya nggak terlalu panjang ya. Nah ini kurang lebih 1 meter. Oke. Jadi aku masukin ke aliran listrik dan aku coba tombolnya. Gak nyala guys. Ini nggak nyala, tunggu sebentar, aku bakal coba dulu. Oke guys, dia tetap nggak nyala, aku juga nggak tahu. Tapi aku bakal coba masukin sedikit air. Aku bakal coba apakah air ini akan mendidih atau gimana. Soalnya yang aku tahu itu ininya itu harus hidup. Ini untuk memasak setahu aku, tapi ini lampunya kok nggak nyala. Dan ini airnya belum mendidih ya. Padahal ini udah tersambung, guys. Oke guys, ini udah nyala ya. Dan ini udah mendidih juga. Tadi itu ininya kurang masuk, kurang colok guys. Oke. Jadi ini berfungsi ya, berfungsi dengan baik dan berguna. Dan
dan untuk barangnya tidak mengecewakan. Oke, thank you guys sudah mau ngeklik dan nonton video review aku. Dadah. Jadi guys, kita nggak bakalan rugi beli electric pot ini, Kitchen Expert ini. Masakan panci listrik di bawah 200.000, kita nggak bakalan rugi ya, soalnya ini bagus, sesuai dengan pesanan. Oke guys, thank you udah mau ngeklik dan nonton video review belanja di Lazada electric pot atau panci listrik dari aku. Dadah.